Mirsa, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel bersama Muspida Kota Bandung meresmikan posko penanganan COVID-19 di Markas Palmera Indonesia atau PMI Kota Bandung. Posko COVID-19 PMI tersebut sebagai bentuk menyambut diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru guna memberikan informasi dan merubah pola hidup masyarakat. Menyambut adaptasi kebiasaan baru atau AKB, Palang Merah Indonesia PMI Kota Bandung dirikan posko COVID-19 di Markas PMI Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung. Posko COVID-19 PMI tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, bersama Muspida Kota Bandung. Ketua PMI Kota Bandung, Ade Sujanto, menegaskan nantinya dalam posko COVID-19 tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penanganan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, posko tersebut pun dapat menjadi ajang sosialisasi merubah pola hidup masyarakat pada masa AKB mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Oh, standarnya ya? Pada protokol kesehatan dan menuju adaptasi kebiasaan baru. Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, karena kuncinya memang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota sederhana, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, olahraga, dan hidup sehat. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan terus di samping kegiatan-kegiatan lebih-lebih menjelang Idul Kurban ini, ya kita melakukan disinfektan ke tempat-tempat publik, tempat-tempat yang akan dilaksanakan sholat Id. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, menegaskan dengan didirikannya posko COVID-19 PMI tersebut sebagai bentuk semangat perlawanan melawan virus COVID-19. Sangat sekali, ya. Contohnya ya, kita apa namanya, positif aktif juga menurun, kan? Tinggal 21 ya, 21 terus menurun juga. Nah, adapun yang paling saya agak apa namanya, yang mencuat tadi ya, yang paling kuat itu dengan perilaku masyarakat di dalam hal social distancing itu. Itu aja. Ini kita tidak pakai masker, kemudian ya masih banyak lah beberapa kerumunan oleh masyarakat di pasar. Ini yang harus terus kita pantau dan kita memberikan edukasi kepada mereka. Maka dengan hadirnya ada apa namanya posko COVID dari PMI ini, yang saya juga sudah tahu lihat bagaimana kinerja mereka. Mereka membuat posko-posko pos-pos yang ada di kecamatan-kecamatan kewilayahan. Ini harus ditingkatkan terus segera. Ditambahkannya, Odet pun berharap dengan didirikannya posko COVID-19 PMI tersebut dapat menjadi semangat dalam menjaga kedisiplinan, merubah pola hidup sesuai protokol kesehatan dalam keseharian di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB di tengah pandemi COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.